Tahukah anda, ada sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi. Mereka adalah orang yang kaya. Siapakah mereka? Jom kita semak. Assalamualaikum. Jom ke Telegram Ustaz Zul.id jika anda yakini dengan apa yang saya bawa. Terima kasih. Di dalam satu hadis, Nabi pernah menjanjikan kepada 10 orang sebagai ahli syurga. Sabda Nabi, Ashratum fil jannah. Ada 10 orang yang akan berada di dalam syurga. Ini adalah hadis sahih. Apa yang menarik, mereka bukan sahaja dijanjikan syurga, bahkan sebahagian dari mereka memiliki kekayaan yang banyak. Siapakah mereka? Pertama, Osman bin Affan yang dijanjikan syurga, kekayaan hanya berjumlah 30 juta dirham, 150 ribu dinar. Dia juga memiliki 1000 ekor unta. Dia pernah bersedekah dengan nilai 200 ribu dinar. Pernah membeli telaga Roma yang asalnya milik Yahudi dengan harga 20 ribu dirham. Lalu telaga itu diwakafkan untuk kegunaan umat Islam. Ini kerana dia terkesan dengan perkataan Nabi, Man hafara rumata falahul jannah. Siapa yang menggali, yakni membeli telaga Roma, baginya adalah syurga. Hadis Bukhari. Dia juga menyumbang hartanya dalam perang Tabuk. Kedua, Talhah bin Ubaidillah yang juga dijanjikan syurga oleh Nabi. Dia memiliki 2,220,000 dirham dan 200 ribu dinar. Pernah bersedekah 300 ribu dirham. Ketiga, Zubair bin Awam sebagai ahli syurga. Dia memiliki 11 buah rumah di Madinah, 2 di Basrah dan 1 di Kufah dan 1 lagi di Mesir. Kebanyakan hartanya adalah tanah dan rumah. Dia meninggalkan harta sebanyak 57,600,000 dirham. Keempat, Abdurrahman bin Auf, kaya dan juga dijamin syurga. Total kekayaannya adalah 3,200,000 dinar. Dia memiliki 4 orang isteri dan setiap seorang mendapat harta warisan sebanyak 100,000 dinar. Abdurrahman kaya dan beriman. Kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas, sang kaya yang juga ahli syurga. Dia memiliki 250,000 dirham. Dia bukan sahaja kaya, bahkan sangat berani dalam medan perang. Mereka inilah contoh ahli syurga dan sekaligus ahli dunia yang menguasai kedua-duanya. Mereka tahu berniaga dan mereka juga tahu mengangkat pedang di medan perang. Persoalannya, kenapa kini ada kempen nak jadi miskin dan nak tinggalkan dunia? Sedangkan sahabat Nabi yang dijanjikan syurga pun ketika wafat mereka meninggalkan harta yang berkoyak. Adakah mereka tak takut lambat masuk syurga? Sebab itulah kena betulkan balik persepsi kita tentang harta yang banyak. Harta yang banyak selagi diperoleh secara halal dan betul, dibelanjakan di jalan agama, ia adalah perkara yang terbaik. Allah memerintahkan kita untuk memakmurkan muka bumi. Firman Allah, huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Dia menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi dan menghendaki kamu memakmurkannya. Surah Hud ayat 61. Moga kisah ini mentransformasikan diri kita untuk terus kuat memburu kekayaan secara halal dan betul demi menguatkan Islam dengan harta tersebut. Assalamualaikum.